Mirip Niagara di Amerika, kenapa tempat wisata maha indah di Lumajang ini dinamakan Tumpak Sewu? Kabupaten Lumajang banyak memiliki tempat indah yang jadi pilihan berwisata. Salah satunya air terjun Tumpak Sewu. Air terjun dengan ketinggian 120 meter ini menjadi salah satu wisata andalan di Kota Pisang Lumajang, Jawa Timur. Mirip dengan air terjun Niagara di Amerika Serikat, air terjun Tumpak Sewu memiliki sejarah panjang dalam proses penamaannya. Dikutip dahanews.com dari laman resmi pemerintah Kabupaten Lumajang, nama Tumpak Sewu sendiri memiliki air terjun yang bertumpuk-tumpuk. Maksud dari nama tersebut adalah air terjun Tumpak Sewu Semeru yang artinya gabungan dari banyaknya air terjun yang ada sehingga sangat menakjubkan. Dari pusat kota Lumajang, berjarak kurang lebih 47 km. Tempat ini memiliki eksotika air terjun yang luar biasa, dan objek ini berdekatan dengan letak objek wisata Goa Tetes. Air terjun Tumpak Sewu memiliki formasi yang unik. Aliran airnya melebar seperti tirai dan melingkar mirip air terjun Niagara di Amerika Serikat. Karena keunikannya tersebut, air terjun Tumpak Sewu atau Tebing Nirwana Lumajang ini termasuk tipe air terjun Tieret. Lokasi air terjun Tumpak Sewu ada di dalam sebuah lembah curam memanjang dengan elevasi hingga 500 meter di atas permukaan air laut. Air terjun Tumpak Sewu terbentuk di aliran Sungai Glidi yang berhulu pada Gunung Semeru. Dari segi debit airnya, memang kalah dengan air terjun Niagara, tetapi keindahannya tidak tergantikan. Para wisatawan bisa mengunjungi objek murah di Lumajang satu ini kapan saja karena air terjun Tumpak Sewu buka setiap hari. Untuk operasional wisata air terjun Tumpak Sewu mulai dibuka setiap hari dari jam 8 pagi sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan harga tiket masuknya Rp10.000 per orang. Sangat terjangkau bukan? Nah, nikmati keindahannya bersama keluarga tercinta saat akhir pekan tiba di Kabupaten Lumajang. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selamat berlibur.